Ayo bocil, ayo mandiin aku dong, suapin aku. Sini. Bocil, please. Cil, bangun cepet Cil. Kamu ini tidur mulu dari tadi. Astaga bocil ini guys, malas sekali emang dia ya. Sini Cil, kita harus jalan-jalan Cil. Jalan-jalan kemana? Malas aku, mendingan makan. Yaelah bocil ini malas banget jadi orang. Habis ngapain emang kamu kemarin Cil? Alah gak mau, pokoknya lah bocil mau tidur aja. Kalau gak mau makan. Cil, awas kau Cil ya. Gitu-gitu dah kamu ya. Iya, suapin dulu baru bocil mau bangun ya. Kamu mau ikut gak? Aku mau keluar nih, mau jalan-jalan. Ikut gak hitungan tiga nih ya? Kalau kamu gak bangun, aku tinggal kau Cil. Hitungan tiga, dua, satu. Cil, ikut gak? Ya udah Cil, aku tinggal kau Cil. Ya udah deh, bocil pergi saja. Bocil mau tidur dulu, ngantuk tahu. A few moments later. Wah, bocil ini males banget ya. Kita sendiri aja jalan-jalan. Let's go. Gak usah ngajak bocil. Bocil males ya, tidur dia guys. Nah guys, sebelum kita keluar jalan-jalan, kita nyari makan dulu guys. Wah, ini siapa mau record sini? Bocil nih pasti. Parah. Ada makan guys, kita keluar nyari makan aja ya. Ambil kunci motor dulu guys. Nah guys, ini dia kuncinya, kita langsung saja keluar. Kita tinggalin bocil sendiri di rumah. Bodoh amat cuma bocil. Nah males cuma dia juga sering ninggal aku guys. Tapi sebelum ini, like dulu video kali ini sampai 1000 like lebih, karena semua itu gratis, nggak ada ruginya. Ush, berat kali nih motornya guys. Seharusnya sama bocil aku ini naik motor. Nah guys, tunggu aku di sini, jangan kemana-mana. Mau belanja dulu, bocil nggak usah tak beliin. Bye bye. Wah, mau hidup nih motornya, parah kali nih motor bocil. Kita pakai dulu motor bocil guys. Siapa dari kalian yang setuju di next episode kita rusakin motor bocil, kita prank dia guys biar dia nangis. Kalian tahu rasa bocil saya sekali guys, semacam soalnya dia. Langsung saja kita tinggal pergi. Gimana cara naik motor ini ya, gak ngerti aku. Oke, kopling soalnya guys, pertama kali nih aku naik motor koplingnya bocil. Semoga bocil gak tahu, nanti kalau dia tahu marah dia guys. Soalnya ini motor kesayangannya yang dikasih hadiah sama Frost Diamond. Siapa yang belum nonton video itu, tonton dulu di channelnya Frost Diamond. Semuanya yang gratis guys. Kita langsung saja pergi belanja. Tapi bocil gak usah dibeliin, males kuin dia. Wah, gak bisa hidup. Wah, gimana caranya hidupinnya? Waduh, beneran gak bisa guys. Bisa. Few moments later. Nih aduh, jelek kali nih filmnya. Ini TV nggak ada yang bagus-bagus loh. Jelek semua ini. Aduh, malah gelap sekali lagi itu. Waduh, kalau bocil renang bagaimana? Waduh, nggak ada ayah bocil. Hah, ayah bocil. Oh iya, ayah bocil kan pulang dia, rumahnya mau belanja dia. Waduh, bocil mau ke kulkas dulu mau makan. Bocil, apakah ada ya bocil? Apakah ada ya bocil? Ayah bocil, di mana kamu? Ayah bocil. Ayah bocil. Mana kamu, Rayu? Skubidu-kubidu. Nggak ada loh ayah bocil. Ayah bocil. Gimana kamu ayah bocil? Yuhu, keren sekali loh. Waduh. Wih. Widih. Yuh. Ya Tortoro. Mana kabarmu Tortoro? Sehat-sehat Tortoro. Jangan sakit kamu Tortoro. Gimana kursi? Okay.
bocil mau gini nih. Bocil mau parkur. Ngapain lagi ya? Ngeliat apa ya? Baca. Hah, daripada sepi nggak ada siapa, mending bocil kunci aja. Takut bocil nggak ada siapa-siapa. Ntar ada malingnya. Takut bocil nanti bocil di jambret sendirian, soalnya bocil di rumah berbahaya tau. Siapa ngunci pintu ini? Barangkali ya aku keluar bentar udah dikunci pintunya. Woi, dikunci guys, cuma kalian lihat itu guys. Nah, dikunci kan? Wah parah, parah, parah. Gimana eh? Kau diam dulu. Berisik kali motornya, parah, parah emang eh. Siapa yang ngunci kita di sini? Wah. Sendirian aku guys, mau malam lagi tidak. Oh no. Wah, tamu wajib lapor. Masa aku lapor di rumahnya bocil. Anu. Bocil. Bocil. Semoga bocil keluar dari balkon sana. Guys, gimana ini? Cil. Buka pintunya, Cil. Bocil tidak, bocil hilang guys. Kemana dia ya? Aku lu baru keluar beberapa menit aja udah dikunci pintunya sama bocil guys. Oh no guys, bocil tidak ada dong di sini. Tidak. Jangan tinggalkan aku sendiri di luar rumah. Oh no. Oh takut banget aku ini. Bocil kemana ini kira-kira guys? Serem kali di sana. Takut aku guys. Parah, parah, parah. Nah, mana gara-gara bocil? Kalian lihat itu guys, banyak hutan di depan kita. Soalnya rumah kita di dalam hutan guys, bahaya ini. Cil, kita coba telepon bocil guys. Semoga diangkat sama dia. Ayo cil, angkat telepon kucil. Nggak diangkat guys, kemana bocil ini kira-kira? Waduh, membahayakan ini. Cil, ayolah angkat telepon kucil. Jangan dikunci aku di luar sini, takut aku sendiri. Mana bocil ini, nggak diangkat-angkat tuh teleponku guys. Oh tidak. Ya udah deh guys, kita diam di luar dulu sampai bocil keluar guys. Parah-parah bocil ditinggal sendiri aku di rumah. Wah, dengan motornya dia. Kayaknya dia nggak tahu aku bawa pergi motornya dia guys. Makanya dikunci aku di rumah. Kalau dia tahu aku pergi bawa motornya dia, dia pasti nggak berani ngunci aku. Pasti dia takut aku apa-apain motornya. Ada anjing guys. Tidak. Aku takut. Gimana ya caranya? Panggil bocil. Kita panggil sekali lagi. Lihat balkon. Bocil. Bocil.
Keluarlah kau, Cil. Jangan dikunci aku di luar rumah, Cil. Tidak. Wah, parah-parah banget ini bocil, guys. Pokoknya kalian harus like video ini sampai 1000 like lebih, karena semua itu gratis. Aku dikunci sama bocil. Minggu depan kita prank balik bocil pokoknya. Kita tinggalin dia di pantai, guys, supaya dia nggak tahu jalan pulang. Tapi kalau di pantai sini, bocil udah tahu semuanya, udah sering ke pantai tiap hari. Dia ke pantai, guys, tiap pagi itu dia lari-lari di pantai ngapain aja dia tuh di sana. Wah, parah-parah. Pokoknya bocil besok aku prank kau. Awas kau ya, berani-berani kau ngunci aku di luar rumah. Parah sekali nih bocil, guys. Tidak. Baca. Oh my god, guys, aku nggak tahu ini sampai jam berapa aku bakal ditinggal sama bocil di luar sini. Sampai gelap gini aku nggak tahu di kamera udah gelap belum, soalnya settingan kamera ini terang, guys. Jadi walaupun gelap tetap kelihatan terang. Gawat ini. Kita harus nyari ranting dulu, kita buat api unggun dulu, guys. Tunggu bentar. A few moments later. Guys, aku udah dapet rantingnya nih. Sekarang tinggal kita bakar aja rantingnya tanpa nunggu lama, soalnya udah mulai gelap, guys. Tidak, guys. Bahaya ini. Ini harus kita bakar dulu di ranting-rantingnya. Nah, bentar. Mana ya? Supaya bagus tempatnya, guys, supaya kita nggak kegelapan, supaya terang. Soalnya bahaya ini jam segini gelap banget. Waduh. Nah, di sini kayaknya cukup deh. Bentar. Nah, tunggu, guys. Aku lihat dulu. Bentar, dari sebelah sini. Dikit lagi dari sebelah sini, guys. Nah, sudah cocok kayaknya, guys. Kita langsung saja bakar. Bentar. Nih. Dari sini. Tapi kayaknya ini sih kurang banyak. Tapi semoga saja cukup menemani malamku di luar rumah dikunci oleh bocil, guys. Kampret emang tuh orang. Guys, untuk udangmu tisu sama korek, guys. Jadi kita ngidupin apinya lebih gampang nih, guys. Kita langsung saja hidupkan api. Semoga bocil cepet bangun. Teleponku yang nggak diangkat, guys. Berapa kali tuh kan? Nah, ini, guys. Guys, mantap. Baca. Guys, sudah hidup api kita, tapi cepet kali habis apinya. Kayaknya kurangan ranting ini. Wah, ntar malam kita harus cari ranting lagi nih. Bocil kemana ini, guys? Nggak dibuka-buka pintunya. Wah, parah bocil, guys. Dikunci aku di luar rumah. Kayaknya dia lupa deh kalau aku itu keluar tadi. Wah, kampret bocil ini. Soalnya aku itu pernah ngasih tahu bocil. Cil, kalau udah malam, kunci saja pintunya. Soalnya banyak ada kejahatan, Cil. Kita harus jaga-jaga diri. Ini sambil kita buat api unggun, guys. Makanan pun kita nggak ada. Minuman pun juga nggak ada. Uang aku nggak bawa, guys. Tidak, kemana kita pergi sekarang? Wah, parah ini. Oh no. Wah, parah ini, guys. Nah, ini apinya juga cepat kali habisnya, guys. Wah, kita tunggu saja di sini sambil manggil bocil. Bocil, kemana kamu, Cil? Bukainlah pintunya, Cil. Bocil. Wah, parah bocil ini, guys. Cil, nggak dibuka dong pintunya. Kemana kira-kira dia nih? Dia nih nggak tahu kalau aku sendiri kayaknya. Wah, suara apa lagi serem itu, guys? Tidak, merinding aku, guys. Mulai serem di sini, gelap sekali. Tapi di kamera kayaknya kelihatannya terang deh, guys. Soalnya kita pakai ISO paling tinggi ini di kamera. Tapi di sini, guys, gelap benar. Wah, mana nih bocil, guys? Kita tunggu saja sambil kita teriak-teriak panggil bocil. Bocil, bangun, Cil. Jangan tidur. Kayaknya bocil ketiduran ini, guys. Makanya dia ngunci pintu, Cil. Tidak, guys. Cil, bangunlah, Cil. Aku sudah lemas ini, Cil. Jangan seperti itu, Cil. Waduh, bingung aku nih, guys. Udah nyerah aku, guys. Bocil ini kemana dia? Oh, tidak. Awas aja kau, Cil, nanti kalau ada kesempatan aku prank dia. Supaya kapok dia, guys. Mana nih bocil, lama kali dia. Waduh, Cil. Bocil. Jangan lupa like video ini. Harus tembus 1000 like lebih, karena kita akan membuat suaranya lebih seru lagi. Jadi apa yang tunggu, like sekarang juga. Ngeri kali sih. Suara apa itu lagi, guys? Dari sana aku mendengar suara-suara aneh. Tidak. Mulai ketakutan lagi, guys. Oh no. Ada suara jangkrik. Ada suara kelawar, guys. Tidak. Suara apa itu? Wah.
Tidak, guys. Merinding aku ini. Tidak. Aduh. Serem sekali sini suaranya, guys. Ih, suara apa lagi itu? Tidak. Masa aku makan daun kan kalau kelaparan nanti minumnya masa air keran nanti, guys. Wah, parah emang bocil ini. Suaranya, guys. Semakin dekat suaranya dong. Kita cek dulu ke sana, kita eksperimen ke tempat gelap. Wah. Ini guys, ikutin aku. Daripada kita ketakutan di depan rumah, mending kita keliling. Supaya lebih seru aja. Wah. Kalian bisa lihat, guys. Gelap sekali, guys. Wah. Aku nggak tahu ini di kamera gelap atau kayak terang. Kayaknya sih terang sih. Soalnya pakai lighting juga. Nah, kita lihat lagi. Ini rumahnya. Tamu wajib lapor. Waduh, guys. Nah. Sini. Di sini tuh lebih serem lagi daripada sana. Parah di sini serem, guys. Tuh kalian bisa lihat. Wow, ada apa itu? Nah, guys, kita lihat ke sana lagi, guys. Ayo, guys. Kita jalan-jalan. Mending kita jalan-jalan daripada diam di depan rumah bengong. Mending kita jalan-jalan. Waduh. Nah, kemana lagi ya? Banyak sekali pohon di sini ternyata. Ngeri ternyata di sini kalau sendirian kayak gini, guys. Bocil lu kampret ngunci aku di luar dia. Warah, balah. Parah. Nah, besok aku ngapain ya kalau kayak gini? Jangan sampai bocil ngunci sampai besok pagi. Kan parah banget itu tidur di luar aku, wede. Bensin motorku juga habis tadi. Wah, gak bawa apa aku. Kesel anjing, guys. Anjingnya tadi muncul lagi, tidak, guys. Kita balik aja sini. Kita balik aja, bahaya itu. Wah, ntar kita digigit bisa. Parah itu kasusnya, guys. Nah, nih. Kemana ya bocil? Waduh, guys, sendirian ya aku di sini, tidak. Wah, Cil, bangun Cil itu, kalian bisa lihat kamarnya bocil itu nyala kok lampunya, pasti dia lagi tidur ini. Semoga nanti di tengah malam dia digigit nyamuk terus kebangun terus ingat kalau aku nggak ada di sampingnya, jadi dia langsung turun ke bawah buka pintu. Wah, capek sampai lelah sekali aku. Duduk dulu dah. Wah. Aduh, bocil ini. Sini. Coba kita telepon bocil lagi sekali. Semoga diangkat kali ini. Harusnya diangkat sih. Parah kalau bocil yang angkat teleponku. Ini bentar. Widih, baterai HPku lagi dikit loh. Semoga ini cukup untuk telepon bocil, guys. Kalian harus share video ini ke teman-teman kalian. Semua itu gratis. Jadi kita harus telepon bocil dulu. Wah, nggak diangkat dong, bocil. Oh, Cil, angkat, Cil, ayolah, Cil. Jangan tinggal aku sendirian di luar, Cil. Bentar. Nyambung teleponnya, guys, tapi nggak diangkat. Parah kali ini, bocil. Nyesel aku keluar sendiri. Bisa-bisa aku suku aja nih, bocil, kalau kayak gini. Ditinggal soalnya aku, guys. Nggak enak ditinggal sendiri di luar rumah kayak gini soalnya, guys. Tidak. Bocil, ajalah Cil, bangun dong Cil. Ini pertama kali aku sendiri di rumah kayak gini, guys. Di luar rumah, maksudnya sambil dikunci pintunya. Wah, parah nih bocil. Ya, tunggu dulu, semoga bocil bangunnya. Cil, bangunlah Cil. Pertama kali bocil ini, guys, tidurnya. Ada suara apa itu, serem banget. Tidak, guys. Makin malam suaranya makin serem kali loh. Wah, bahaya ini. Bahaya sekali ini pokoknya, guys. Makin bahaya di sini. Makin malam suaranya. Apa itu tadi? Banyak sekali suara-suaranya di sini, guys. Serem kali ini tempatnya, tidak. Suara apa lagi tadi itu? Wah. Makin bahaya ini. Aku harus sedia HP kalau ada apa-apa. Aku tinggal telepon 911 langsung kelar semua, guys. Suara apa lagi tuh? Wah. Gimana sumber suaranya tuh? Tidak, guys. Kayaknya di sana deh suaranya, guys. Suaranya makin keras loh. Tidak. Guys, coba kita cek ke sana. Apakah ada di sana suaranya? Bentar. Tidak ada, guys. Tapi ada cahaya-cahaya apa itu di sana, guys? Oh no. Kita cek di sana, guys.
Apa itu, guys? Tidak, guys. Apa itu, guys? Tidak, ada musuh. Apa itu lari?